Wow, apa ini? Besar sekali. Wow, gak usah wow-wow itu terlalu alay aja. Oke, balik lagi di channel kita semua ya. Hari ini aku mau habisin paket yang bisa dibilang istimewa ya, jarang-jarang paket segede ini ya, enggak juga sih. Tapi ini real ukuran, enggak kayak biasanya cuma dosnya banyak ternyata paketnya kecil ya. Ini ada ya, nanti aja kita kasih tahu ya. Ini tak normal kalau berantakan ya, misal ada kode di sini soalnya karena memang nggak pernah dipakai ini, sudah lama sekali ya. Biasanya aku di depan laptop ya, jarang-jarang sih. Yang pastinya ini paketnya mahal ya, dan ya tadi aku bilang nggak pernah dipakai ya karena memang nggak ada unboxing yang istimewa ya. Rata-rata biasanya biasa ya, dari kemarin itu ipong dan sekarang udah bisa sih ya. Dan ini tebel ya ternyata ya. Wah, kesopek ya. Oh, apa telegram new notif juga. Dan iya, wow, dapat bundling apa ini? Jangan nanti kalian telepon nanti nomor ini tak komsel. Alhamdulillah, ganti HP 4G dengan pakai bundling maxivati kuota hingga 96 GB. Wah, terlalu gila, menangis saya ya. Saya beli HP nggak pernah dapat bundling. Dan ini HP-nya Galaxy A03 ya. Ini dari Samsung, pastinya bukan dari Oppo. Iya, nggak, Oppo kan ada A-series ya. Dan ini dosnya lumayan stipen ya, karena dari pengiriman. Dan ini lumayan ya ini ya, karena saya mau punya beli online. Bukan saya, tapi ada saya. Karena kalau beli offline, tahu harganya naik 100.000 dan nggak ada cashback club ya. Dan ini 4GB sih, karena butuhnya internalnya doang sih 64, karena kan nggak bisa tambah pakai SD card buat aplikasinya. Kalau fotonya bisa jelas pasti ya. Dan di kanan kirinya seperti biasa ya. Dan anehnya kenapa sih ada Galaxy Note 3 sini nggak ada ini. Dan harganya berapa wanitanya? Ini harganya 1,67 juta. Wah, seri ini ya, dari Telegram ya, 1,67 jutaan ya. Dan di sini di offline itu 1,8, memang maruk sekali ya dari untungnya ya. Tidak heran karena offline ya jadi itu ya, pasti bayar ini bayar itu bayar anu ya pasti itu ya. Ini kita mau buka. Oh iya, aku kan habis beberapa nonton update. Ini kita buka dulu ya. Wah, yang punya datang cuy. Cek yo. Nah, itu datang di karena nggak sabaran ya, gara-gara stuck di Jakarta 2 hari. Ternyata kita di prank dan satu di malam. Dan ini dusnya boxnya bisa biasa saja ya, khas kere hore ya. Bahkan merek seperti Redmi aja aku ambil dulu. Nah, ini lebih bagus ya, tapi ya gimana ya, namanya brand besar ya, iklannya banyak di mana-mana sampai saya emosi ya, tapi masih mending ya. Dan ini kartunya Telkomsel dia ya. Nggak tahu ini harus diaktifasi pakai SIM kayak KTP pakai kartu kakak enggak ya, semoga aja enggak itu ya. Kayaknya repot sih, daftar mulu itu lama, gagal. Ini beda ya sama HP-HP lainnya, biasanya kan boxnya itu ke atas, ini ke samping ya. Sebenarnya sudah tahu saya ya, hati-hati. Dan ini ya namanya pikir itu ya, intinya jangan banyak yang VIP ya, itu terlalu banyak minta dan astaga ya. Dan di sini pasti buku, sini pasti dalamnya buku dan nggak ada namanya casing, beli sendiri cuy ya, tapi murah kok minta banyak. Sini pasti saya nggak mau baca karena banyak sekali. Dan ini garansi resmi cuy, salah ya. Dan ada buku petunjuk pasti sini. Dan ini adalah apa ini, IMEI pasti dapat ya. Dan ini adalah MC-nya Mekotoh, toko utamanya cuy ya, Samsung A03. Dan ini nggak ada kok mentrek ini A03. Di sini fiturnya apa aja? Infinity V ya pasti, ini standar ya, HP-HP murah V ya, seperti HP banyakan tadi ya.
dua kamera, dan ini kameranya itu kayak iPhone ya. iPhone terkecil ya, tapi Samsung masih lumayan ya. Dan baterai, what? Masa pakai genset? Ya, canda, ini baterai ya. Ini yang diunggulin fitur-fiturnya ya. Dan memang speknya biasa saja sih ya. Aku lihat di GSM Arena, nanti aja aku taruh di layar biasa ya. Lupa aku ya. Itu katanya pakai unit SoC, tapi itu udah lumayan ya. Lumayan daripada yang teman saingannya yang pakai masih pakai ini ya. Aduh ini apa? Yang masih pakai ya A53, ini sudah A55 sih. Dan A73 itu sangat jarang ya. Ini chipsetnya lumayan sih ya. Dan ini ya, ini saja sangat disayangkan ya. Ini mana? Ini oh ini 7, ya nggak sampai 10 watt ya, adik-adik ya biarkan aja ya. Tapi ini ori ya, bukan KW ya. Cuma nanti nggak tahu dipakai emang, kayaknya sih nggak dipakai ya. Pasti pinjam, soalnya kan 7 watt dan 5000 mAh ya, kapan selesai ngecas 4 jam. Dan ini kabelnya wah kok kayak rasa KW tapi asli ya, ini tenang saja ya. Nah ini kok gimana ya, tapi busuk nih, jual lagi ya kamera gini. Dan micro USB ya ini, tapi kok tampangnya ini loh kayak tahu lah kalau kalian kerjanya beli barang KW pasti tahu ya. Tapi ini ori, aman loh, buat ngeflash bisa, dan ini nggak bakal dipakai harusnya ya. Lebih baik disimpan karena katanya kan ramah lingkungan. Kenapa ya, ini kan cuma ramah lingkungan bisnis maksudnya, enggak ya. Kita simpen aja sih, soalnya nggak akan guna ya, sebenarnya nggak guna aja ya, tapi simpen lebih baik ya sih ya. Siapa tahu nanti kalau misalkan memang charger yang asli yang charger pinjamannya rusak kan bisa dikake. Dan ini SIM tray ya, nggak mustahil gue jelasin buat apa fungsinya ya. Dan ini dah habis, dan kotaknya kiri hore sekali ya, sangat-sangat murah. Namanya api murah, kalau mahal nambah dikit ya. Tapi X3 Pro ya. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Oke, okay, sudah kita pinggirkan. Pemeran utamanya harus tak lentek aja ya. Oh, nggak usah ya. Kita on seperti aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, keluar. Oh iya, gelap kali. Kok gelap kali? Kita ambil tarik bisa nggak ya? Nggak bisa ini. Harus di lentek. Mana ya? Dan saya tuh jangan video ini biar tahu ya, biar ada masalah ada apa-apa itu tak gampang ya. Kalau nggak ada video unboxing khususnya Tokopedia itu susah sih selama. Dan ini Samsung Galaxy ya cuy, ini pasti ya, pasti ya, bukan metal, bukan kaca, apalagi besi. Ini lumayan ada teksturnya dan lumayan kesat, bukan top klop ya. Kalau top itu tahu sendiri apa yang terjadi selanjutnya. Dan kameranya memang seperti ini ya, kayak copy paste iPhone ya. Mana SIM tray-nya sih? Enggak, maksudnya slot SIM-nya itu arahnya di mana? Dan ini triple slot ya, bukan hybrid ya. Hybrid itu apa sih? Apalagi single SIM, kayak sebelah ini single SIM ini jangan ditiru ya, untuk brand-brand lain ya. Soalnya di Indo itu nggak suka namanya triple slot, wah keras sekali, api baru. Oh iya benar, triple slot. Mulai dan di sini apa ini, kita setuju aja, kita dua aja, yang satunya ngirim data sih buat diagnosa doang, kita nggak usah dive ya. Kita aku masukin dulu ya. Dan terhubung ya, update harusnya nggak ada sih, kalau ada sih kelewatan ya, harusnya ada update ya. Ya ini HP kapan nih rilisnya nih, sekarang awal tahun ya kayaknya nih. Dan ini btw IPS ya, IPS PLS ya, bukan TFT ya, di GSM Arena katanya. Tapi lumayan ya,
itu buatan Samsung layarnya, bukan pabrikan terpati. Biasanya kan kalau HP-HP IPS kan bukan pabrik sendiri. Kenapa nggak Oppo, Xiaomi dan kawan-kawan? Karena malas aja ya, bosan jadi Xiaomi mulu ya. Nah, mana ini? Nah, ini kayak semarin aja, kita bisa lihat speknya sih. Ini tunggu, sebenarnya nggak usah wifi, nggak apa-apa sih, biar nggak ada update. Sebenarnya kami bisa matikan wifi nya lewati aja. Ini bisa kalian skip ya, jangan salin, karena nanti aja biar dia backup sendiri ya. Oke, setuju. Ini setup biasa, ini lewati aja, nggak usah password dan PT, nggak tahu pinjam video ya. Namanya HP murah, cuma ya harganya masih lumayan masuk akal dan masih oke ya. Dan di sini sebenarnya nggak bisa dilewati ya, harus ada penting loh. Oke, berikutnya sign in Samsung akun sebutuati, nggak terlalu perlu ya karena ada Play Store. Ngapain pakai Samsung Store? Sudah selesai. Dan ini rilisnya itu 21 Januari 2022, tuh ini sepertinya baru kemarin ya. Tuh ini woi, fokus lah. Dan ini speknya kan baca sendiri, dan mouse ya Android 11 adiatik ya, jadi ini bakal dapat Android 12. Saya suka HP saya nggak bisa ya, dapet aku Oppo ini. Aku kalau masih pakai Oppo besok meninggal lagi HP ini, repot sih. Dan ini minta update banyak ini ya. Oke, banyak. Oke, nggak nge-lag ya, di kamera langsung aja lah. Oke, kita setting dulu, kita cek dulu setting yang apa. Biasanya ada work WM kalau kita salah, nggak usah. Ini dual kamera dah tes ya. Oke, foto dulu ipong saingan kita semua. Oh, kita nyalain dulu. Nah, ini tombolnya keras sekali ya, ipong. Oke, cekrek ya, itu ya. Ini ada tap sensor ya PTW ini, tapi ya speed biasa. HP ngapain bayar tap sensor, ini satu kamera aja. Tahu sendiri ya, ini ya, ini pos ya, bukan RFQ. Ya, kualitas gimana? Ini biar ya kamera 5 megapikselnya itu lumayan ya buat VG ya. VGA pun sebenarnya lumayan nih, tapi ini lebih baik ya. So, kualitas ya ini oke ya. 48 megapiksel ya, 12 megapiksel agak aja ya. Itu mode, itu kan mode lain. Dan saya pertama kali One UI ya ini cuy ya, karena aku biasanya MIUI, Realme UI sama Core OS ya, sama iOS sih, jangan lupa ya. Tentang ponsel analog kita biasa ya, gak usah diupdate, nanti aja ini kita. Oke, Pak, kapasitas 5000 ya, ini standar sih, dan sebenarnya bagus ya. Dan ini katanya ada Dolby Atmosnya ya, katanya. Wah, ini istimewa sih, tapi nggak tahu di mana ini. Dan ini RAM 4GB ya, dan 64GB dari tadi ya. Ini 58% ya baterainya, nggak usah dicas, langsung pakai bisa aja. Oke, seperti itu aja videonya, itu ya 10 menit cukup ya. Oke, jangan lupa subscribe, dislike aja, jangan di like ya, soalnya kalau like itu saya nanti stres sindrom, jadi jangan di like, dislike aja ya. See you next time, bye.